Seorang anggota Satlantas Polres Klaten meninggal dunia setelah tertabrak sebuah minibus saat bertugas mengatur lalu lintas di Klaten, Jawa Tengah. Aibda Suharsedo tertabrak minibus berwarna hitam saat bertugas mengatur arus lalu lintas di Simpang 5 Klaten Town Square pada Sabtu pagi 23 Desember 2023. Korban langsung dibawa ke rumah sakit di Kota Solo, Jawa Tengah dan sudah mendapatkan perawatan. Namun akhirnya korban meninggal dunia. Ada Harseno pada saat itu yang bersangkutan sedang melaksanakan kegiatan pengaturan di Jalan Simpang 4 Klatos. Kemudian ada kendaraan yang dari arah Semar Nusantara itu akan mengarah ke alun-alun dan yang bersangkutan berada di persimpangan sedang melakukan penarikan yang dari arah alun-alun. Kemudian karena tidak konsentrasinya daripada pengemudi, akhirnya kendaraan yang dari arah tadi mengarah ke alun-alun menabrak yang bersangkutan.